sedihnya ya maksudnya kayak kenapa sih harus terjadi musibah seperti ini gitu kan, udah mana nggak ada orang tua duanya, terus dapat kabar lagi syuting begitu, takutnya ngerinya udah aneh-aneh kan, tapi alhamdulillah Tuhan masih baik gitu kan. Ya Niki juga bilang sama Lita, masih Edo, dibilang ya sabar aja, mungkin ini cobaan dari Tuhan, mungkin Edo ada salah apa gitu kan, karena kan memang si Edo ini anaknya agak sedikit keras gitu kan, tapi dia pas kejadian ini dia udah mulai tahu gitu harusnya bagaimana apa. Tapi itu anak memang pintar sih, ya gimana ya, kewajiban sih karena adik kandung juga kan, jadi emang harus diurus sampai selesai. Ya yang bikin sedihnya ya itu tadi, karena udah nggak ada orang tua, memang ada saudara, kalau Niki kan memang bukan dari keluarga besar ya, keluarga kecil gitu, jadi segitu doang gitu kan. Dan ada saudara juga, ya saudara cuma bisa ngebantunya ya satu doa pasti, kayak ngejagain juga ya, tapi mereka juga kan punya pekerjaan yang tidak bisa ditinggal gitu. Jadi ya begitu, itu aja sih.